Halo semuanya, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satu komoditi yang terkenal di Indonesia adalah jagung. Jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat lain padi. Jagung biasanya dimanfaatkan para produsen untuk membuat sebuah produk makanan yang sebagian besarnya adalah dimanfaatkan dari buah jagung. Sangat minim sekali sebuah makanan dibuat dari batang jagung. Nah, untuk hal itu, kami menciptakan sebuah inovasi yang dimana memanfaatkan sebuah batang jagung untuk membuat sebuah produk makanan. Kira-kira apa ya produk itu? Gula kristal dari batang jagung atau gula tanggung. Gula tanggung adalah sebuah gula yang murni dari batang jagung, di mana batang jagung akan dipilah terlebih dahulu, yang mana menggunakan air yang cukup. Air dari batang jagung adalah air yang dapat disebut dengan air glukosa. Yang pertama adalah cara di blender, kemudian itu disaring dan diperas. Perasan itu akan direbus hingga menghasilkan gula atau kentalan-kentalan gula yang akan dijadikan sebuah produk seperti ini. Terima kasih.